Oke, jadi kali ini aku akan membahas addon yang cocok untuk menyiksa teman kalian. Pertama, kalian download addonnya. Buat dunia baru. Jadi di... Halo teman-teman. Di sini terdapat versi yang lain dari Minecraft yang jauh berbeda dari Minecraft yang kita kenal, yaitu Minecraft China Edition. Yes, Minecraft China Edition. Namun sayangnya di sini sebagai player di luar negeri China, kita nggak bisa bermain Minecraft China Edition. Dahulunya katanya kalau bermain China Edition bisa, kita menggunakan VPN dan menggunakan nomor HP yang dipalsukan. Tapi untuk sekarang kita memerlukan KTP dari China, sehingga di sini kita nggak bisa bermain Minecraft China Edition. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat Minecraft China Edition dan mengapa versi Minecraft ini sangat-sangat misterius dan juga unik. China merupakan negara dengan populasi kedua tertinggi di muka bumi ini, miliaran. Jadi aneh aja sangat sedikit orang yang mengetahui tentang Minecraft China Edition ini. Walaupun kita semua tahu China itu ya sangat tertutup ya negaranya, sangat memiliki censorship yang sangat tinggi. Jadi masuk akal aja sih kalau kita pikirkan. Tapi sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kita like. Kita tinggal nyalain ini, kita coba nyalain, boom, dan bakal terjadi yang namanya loop coy. Dan kalau kita bikin ruangan seperti ini, oke, jaraknya kan cuma 3 kayak gini ya. Kalau kita masuk ke sini, jadi panjang cuy, dan ujungnya bakal sama ke sini lagi coy. Kita coba lagi ya. Dan boom. Oke, sekarang aku bakal contohin loop kayak gimana. Oke, sekarang aku bakal bikin portal biasa dulu, oke. Nah, habis itu kita bikin oak plank di sini. Habis itu kita baru kasih portal, cuy. Kita bikin portal dulu baru dinyalain ya. Nah. Nah, kita gak usah nyalain yang ini. Kita nyalain yang ini, cuy. Kita nyalakan ini, boom. Nah, maka akan terjadi loop, coy. Ini endless ya. Tidak ada akhirnya, cuy. Kita gak bakal sampai ke tujuan, cuy. Kecuali kita hancurin Kita tinggal nyalain ini, kita coba nyalain, boom, dan bakal terjadi yang namanya loop.